dua sistem jamming modern Rusia terdeteksi di Ukraina. Salah satunya mengejutkan tanggal 5 April tahun 2019 lembaga yang melakukan misi pemantauan khusus Ukraina atau Special Monitoring Mission SMM. OSCE merilis gambar yang menunjukkan sistem jamming modern Rusia terdeteksi ditempatkan di Ukraina Timur. Lembaga itu menyatakan peralatan canggih itu terlihat di dekat Yuzhno-Lomovetka atau 60 km barat Luhansk. Sebuah drone mini SMM melihat automatic jamming system R-330Z pada KAMAZ 4310 dan radio elektronik jamming kompleks TIRADA-2 di dekat Yuzhno-Lomovetka, 60 km barat Luhansk, kata dalam OSCE. Pernyataannya, platform Ukrainian InformNapalm Open Source Intelligence juga berulang kali mengatakan tentang sistem SIGINT Rusia di bagian Donbas, Ukraina Timur. Sebenarnya R-330Z bukan untuk pertama kalinya terlihat di Ukraina. Namun untuk TIRADA-2 ini cukup mengejutkan karena belum pernah terlihat. TIRADA-2 adalah salah satu sistem paling modern dari jenis ini yang digunakan Angkatan Darat Rusia. TIRADA-2 adalah warfare jamming system yang khusus menonaktifkan satelit komunikasi. Beberapa ahli melaporkan bahwa tentara Rusia menggunakan sistem ini untuk melawan drone Global Hawk Amerika yang berulang kali terlihat terbang selama misi mata-mata di Ukraina Timur. Pengembangan sistem ini dimulai pada tahun 2001, pertama kali diumumkan secara publik pada tahun 2017. Pada bulan Agustus tahun 2018 di forum Army Forum Minus 2018, kontrak untuk memasok Kementerian Pertahanan Rusia dengan sistem EW terbaru ini ditandatangani di acara tersebut dan di musim gugur mereka diuji. Lapor Ukraina InformNapalm OSCE sebagaimana dikutip Defense Blog Rabu tanggal 3 April tahun 2019. Kantor berita Rusia RIA Novosti juga melaporkan bahwa sistem TIRADA-2 akan beroperasi di distrik militer pusat pada 2019. Sumber: Jejak Tapak.